pakai helm ini nyaman banget di kepala, nggak bikin gatel. Pokoknya nggak bikin gatel lah ya. Kalau garuk gampang kok. Ada mas tetangga baru. Kemarin ini mau cerita lah, bukan leh. Nah, cerita lah bang. Hidup udah susah, jangan dibuat gampang. Cerita aja. Jangan ketawa dong. Balik lagi di channel Oji TV ya. Jadi di video kali ini kita bakal reaction TikTok lagi, jadi buat semua, jadi jangan lupa buat kalian semua like, comment, dan subscribe channel ini. Jadi buat semua jangan lupa di follow Instagram aku juga, linknya ada di description box. Kalau nggak ada, kau cari aja ada. Oke, jadi buat semua langsung aja tanpa berlama-lama, udah subscribe, udah komen, komen dulu ya. Langsung aja kita ke video. Oke guys, sekarang aku udah ada di TikTok. Langsung aja aku tengok apa konten kali ini. Ya, salah nulis lagi gue. Mana tipek hilang kemarin? Tir, tipek hilang. Itu sudah yang terjadi di sekolahan. Tipek gak kemarin, tipek gue hilang. Ah, gue mah gak punya tipek. Apaan? Gue mah gak punya tipek. Kau minjem lagi. Alah, minjem sama yang lain. Itu mat pensil lu tebel gini. Coba buka. Isinya apa? Kau pelakunya ya. Salah nulis lagi gue. Mana tipek hilang kemarin? Tir, ada tipek gak kemarin, tipek gue hilang? Ah, gue mah gak punya tipek mah. Gue mah punya tipek. Satu kelas tipek kau semua yang ambek ya. Ini tempat pensil lu tebal gini. Coba buka. Isinya apa? Kayak apa? Betumpuk tipek semua sama kau. Gak punya satu, adanya sekotak. Bapak kau, maling kau ya. Ada mas tetangga baru. Yang kemarin ini. Iya mas. Gak kerja mas? Aku habis di PHK mas. Ini lagi lihat-lihat YouTube, lihat tutorial buka usaha es cendol. Yah kasihan dong Olen, papanya udah gak kerja ya nak. Nanti kalau mau jajan datang ke kamar om ya. Boleh cium mas? Boleh mas. Boleh cium. Satu. Sudah kuduga. Ini terulang kembali ya. Olen manis ya. Boleh lagi mas? Boleh mas. Dalam hati si Olen, kalau Olen ini punya pikiran tepuk. Oh iya betul, kok cium lagi ya kan? Mas boleh. Wah makasih ya mas ya. Bininya senyum-senyum. Maafin ya nak ya, cium terus ya. Boleh bawa muter-muter mas? Boleh mas. Boleh bawa muter-muter. Nggak mungkin bininya yang dibawa Olen pastinya. Nggak ketahuan lah. Baik banget nih Papa Olen. Ini tolong dulu mas. Saya mau muter. Oh iya mas ya. Oh iya. Saya balikin ya. Iya mas. Mas. Blunder ya, blunder. Waduh. Ketahuan lah bang kalau kayak gitu. Dari kemarin sadar ya. Next lah. Wih, Blackpink. Pak, ini siapa nih pak? Blackpink. Anak-anak di sekolahan. Anak-anak di sekolahan. Di sekolahan. Blackpink pas waktu SD. Blackpink cilok pak bapak ini. Pak, ini siapa nih pak? Anak-anak di sekolahan. Di sekolahan ya. Iya, percaya. Suka gatel nih ya kepalanya, kelamaan pakai helm. Toko Goik punya helm ya. Bisa buat garuk kepala pas lagi gatel. Nanya konsepnya itu. Kayak sekarang nih, orang seharian jalan-jalan di Bandung pakai helm ini nyaman banget di kepala, gak bikin gatel. Pokoknya gak bikin gatel lah ya. Kalau garuk gampang kau. Enak kali ya. Kepala agak bopeng sompel gak apa-apa. Yang penting bisa digaruk ya. Vin, lu cek WA belum? Kan gua baru kelar mandi. Iya, tapi lu cek WA belum? Kan gua baru mandi. Iya, tapi kan lu bawa HP kamar mandi. Iya, tapi kan gua mandi. Iya, kan abang nih mandi, bang. Jadi, gak ngecek WA. Kenceng gitu dong ngomongnya. Enggak, ini gua biasa aja ngomongnya. Tuh, kenceng barusan. Enggak, ini gua santai. Nah, kan gua cuma nanya, lu udah cek WA belum? Terus kan gua bales, Belum bilang, belum gitu. Iyalah, harusnya bilang, belum. Udah selesai masalah. Baru kelar mandi. Iya, tapi kan lu bawa HP ke kamar mandi. Iya, kan dia belum. Bilang belum bang. Iya tapi kan gue mandi. Gak usah kenceng lagi dong ngomongnya. Kok merasalahkan kencang atau enggak. Jangan suka-suka aja dia lah. Tapi kan gue mandi. Ngapain bisik-bisik?
Gak kedengeran. Iya, tapi kan gue lagi mandi. Tapi lu udah cek belum? Baru mandi. Belum! Bilang aja belum! Selesai. Udah mau cuci tahu. Iya, tapi lu udah cek baru belum? Baru mandi. Tapi baru mandi. Belum! Cek WA. Mandi. Cek WA. Mandi. Cek WA. Mandi. Cek WA. Mandi. Bukan mandi, Bang. Belum, gila. Mandi. Cek WA. Mandi. Nah, kenceng lagi kan ngomongnya. Udah, gue mandi lagi dah. Mandi lagi kau ya, bukannya kau bahas belum. Belum ada aku cek WA. Itu, Bang. Mau cerita lakukan, weh. Nah, cerita lah, Bang. Hidup udah susah, jangan dibuat gampang. Cerita aja. Aku kan minum madu. Aa. Udah sempet meminum 1 sendok. Ini bekasnya. Enak. Tahu apa di dalam madu itu? Madu lah, nggak mungkin ada apa kebun sawit warga di situ kan enggak. Sejak kapan kau hidup di madu? Itulah dia, madu cicak. Bagus untuk paru-paru, Bang. Sumpah, ada itu ada. Hai Cik, okay, ini buku menu kami. Kalau ada apa-apa nak minta tolong boleh panggil eh. Okay. Nggak tolong! Minta tolong! Gitu kan, Pak. Ini tolong meja agak dilap lah. Becek kali. Gitu kan. Atau ke mana? Tolong kau lain. Hai Cik. Okey, ini buku menu kami. Kalau ada apa-apa nak minta tolong boleh panggil eh. Enggak salah sih, cuma caranya itu lo. Aku kenapa? Basa-basi busuk. Pak Faiz. Lagi nyapu, Pak. Lagi nyapu, Pak. Wah, basa-basi yang sangat random ya. Ya lo pikir aja, monyet. Ini gue lagi berdiri, megang sapu depan rumah tuh ngapain, ha? Ngapain gue mau terbang jadi Harry Potter? Ha? Gue mau terbang, ha? Basa-basi apaan sih? Iya, gak usah ditanya. Lagi nyapu. Udah jalan aja, gue gak usah kau peduliin orang. Iya, Pak. Lagi nyapu, toh. Jadi orang enggak enakan ya. Sendirian aja, Pak. Sendirian aja, Pak. Itulah. Pak. Apa namanya? Pertanyaan template yang kedua. Kan lu juga punya mata, Bos. Lu juga bisa lihat gua sendirian. Maksud lu apa sih? Lu anak indigo gitu. Ternyata sebelah gua tuh ada teman-teman hayalan gua. Hmm, hmm, hmm. Iya, Pak. Sendirian aja nih. Berdua, Pak, sama sapu. Sama sapu. Oh. Kayaknya Pak Faiz gendutan ya? Mau di-shaming tiba-tiba ya? Astagfirullahaladzim. Basa-basi lu udah habis terus berubah gitu jadi body shaming. Iya kan? Iya kan? Basa-basi udah habis. Gak ada pembahasan lain. Iya. Iya bagus gitu, Bang. Lah langkah baiknya gitu kan aja udah. Gak ada basa-basi nawarin mampir apa gak sih? Ah itu, hampir saja Bang ini ya. Hampir saja, untung dia cepat pergi. Ini orang. Eh, Pak Raha, kemana nih? Mampir dulu lah. Jangan langsung ulti. Jangan langsung diulti. Malah nawarin mampir. Pi, cakep, boleh Pak Yo. Monyet, kan gua cuma basa-basi. Gak bisa, gak bisa, dia memang lagi cari target ya. Kenapa malah diyain sih? Next lah. Gua dikit aja ya, gua cupu gak bisa minum. Enggak lah, gua juga gak bisa minum. Kita pesan yang murah aja ya, kere gua ngerti. POP cowok. Di bar pas gak ada cewek. Santai bro, gue juga lightweight. Pas ada cewek. Yo, life is a party. Party till we die. Party till we die ya. Ngeri kali, sangat swag. Swag? Every day. Gue tuh alkohol banget. Minum. Alkohol banget. Karena minimal Jameson bos. Apa itu? Black card gue jatuh nih. Black card jatuh langsung ya. Card sini gak ada Azul ya? Azul kelas E nggak ada, Azul kelas E. Ini ada martel nggak ya? Martel, ada! Pak! Palu itu. Yang mahal itu loh. Dia ngeliat reklek aja gue, agak asem nih gue. Disini yang paling kenceng apa ya? Maaf pak, kita jualan sate. 3 botol ya? Bro! Hah? Ini yang paling kenceng apa ya? Maaf pak, kita jualan sate. 3 botol ya? Bro! Kan jualan sate! Tadi kayak di bar katanya kan, tiba-tiba dapat jualan sate! Sate dalam botol ya? Pak! Boleh tolong videoin nggak? Mau tugas wawancara kakak sama saya. Jadi ini yang videoin. Ya, boleh. Maaf ya. Iya. Tahu nggak aku datang ke sini mau apa? Ya, tadi wawancara. Oh, mungkin wawancaranya di opening, tahu nggak? Ya.
jangan ketawa dong. Apaan sih? Gue mau ngasih surprise tau. Surprise? Apa? Jangan dilawanin, Bang. Ganteng banget, gak kuat. Ganteng banget, gak kuat. Tau gak? Buat kamu. Lucu banget. Actingnya bagus lagi ya, Bang, ini. Langsung kayak gitu ya. Tau gak? Aku kemarin beli ini di Jalan Baru. Buat kamu ini. Jalan Baru. Ah, ganteng. Iberewek, ya. Petipe, ya. Ini kata yuk. Iya. Apa tanya anakku mbaknya? Apa enggak geli gitu nengok cowoknya? Hati-hati ya. Love you sayang. Love you. Love you tuh dibalas sama dia. Ceweknya terbahak-bahak sambil merekam kan. Ingat mantan aku yang ke-10 namanya Rehan hari ini lagi ulang tahun, guys. Mantan BBM yang ke-10? Ih, banyak kali mantan kau ya. Sebagai mantan yang baik, di sini aku mau kasih kado spesial bikinin cemilan kesukaannya. Nah, kebetulan juga tadi pagi dikasih jeli warna ungu kayak gini. Jo itu jo hijau ya. Mana ada ungu? Ada itu nama ungu ya. Mata kakak ungu nanti ditunggu ya. Sama tetangga sebelah, guys. Karena jelinya agak lengket, jadi aku mau cuci bersih dulu. Udah gitu tinggal kita sayat-sayat bulat aja deh. Biar... bulat aja deh. Bulat aja. Dengan kotak kecil kayak gini. Gak cuma itu, tiba-tiba ada buah durian runtuh dari pokok. Tiba-tiba saja, tidak ada skenario, tidak ada dipikirkan, tidak ada isi di kepala ini ya. Bisa durian. Pokoknya, karena belum mateng, jadi biar lebih cepat mateng, di sini aku mau langsung goreng aja di minyak panas, guys. Mangga kau gorengnya. Kalau buah mangganya udah berubah warna kayak gini, lanjut tinggal di... durian, mangga pula lagi ya, ubah-ubah. Angkat aja, kemudian lap dengan tisu biar minyaknya turun. Udah deh, buah mangganya langsung kita eksekusi aja. Tinggal diputer, dan tada, kulitnya langsung ngelupas kayak gini, guys. Nah, di sini tinggal kita keluarin aja buah mangganya dari peloknya, biar lebih semangat sebelum diulek kita kencet. Ngapain? Itu yang nggak berfungsi itu nggak usah dibuat. Tingin dulu ya, guys. Oke, lanjut tinggal dihalusin aja, diulek, kemudian tinggal dimasukin deh ke dalam cetakan es krim punyanya mama mertua. Oh iya, untuk minuman di awal jelly tadi tinggal kita tambahin aja potongan jelly dan buah. Ngapain ditaruh di tempat es krim? Mangganya, guys. Gak boleh ketinggalan, bongkahan es batu dan juga susu manis kental kasih masuk. Susu kental manis. Sama-sama. Aduk dan sajikan. Nah, minumannya siap kirim ke rumahnya Rehan, guys. Semoga dia suka ya. Setru Rehan nengok kau ya. Hah? Capek aja boleh kau ya. Oke, let's gitu aja untuk video kali ini. Buat semua jangan lupa like, comment. Dan jangan lupa buat like semua. Follow Instagram aku di sini. Kayak tadi aku bilang di awal, linknya ada di deskripsi. Kalian tengok dulu ada itu. Langsung aja kita sudahi. See you the next video. Dadah.